warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa halukum? Bagaimana kabarnya anak-anak? Sobahul khair, bagaimana menjawabnya? Sobahun nur. Masih ingat kan di pelajaran kelas 1 ya. Nah, anak-anak, hari ini materi masih sama dengan materi yang lalu, hanya kita akan pendalaman. Nanti kita akan latihan menulis. Ustadz akan kasih cara bagaimana menulis tentang huwa dan hiya dalam bahasa Arab ya, menulisnya itu. Terus kalian nanti mempraktekannya di rumah. Gitu ya. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita awali dengan bacaan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, tentunya kalian sudah membaca di buku bagaimana kata huwa penulisannya seperti apa dan juga hiya. Sekarang Ustadz akan mencoba memberi cara bagaimana menulis kata huwa dan hiya itu. Nah, ini ibarat buku kalian satu lembar. Ini huwa terdiri dari dua kata. Apa itu katanya? Ha dan waw. Ha dan waw. Bagaimana kita menulis huwa? Ingat menulisnya kalau huruf hijaiyah dari kanan ke kiri. Ha. Ha. Nah, ha seperti ini. Dari mana tadi ini? Dari ini dulu, seret. Ini. Nah, terus waw. Nah, waw. Dari ini, kepalanya ini. Wow. Gitu. Terus bagaimana kalau disambung? Mau menyambungkan ini, bisa disambung apa enggak? Bisa. Seperti dalam bukunya. Dalam buku ada huwa. Ini. Hu. Nah, dari kanan, misalnya dari kanan. Jika ada yang belajar menulis selama ini dari kiri, huwa mama gini dari bawah, itu belum tepat. Nulisnya dari sini, itu juga belum tepat. Yang tepat adalah dari kanan. Huwa, dikasih harokat. Huwa. Terus yang kedua, hiya. Hiya juga dua huruf. Ha dan ya. Ha sama ya-nya ini. Ha. Ha bagaimana kita tulis ulang? Ha. Ha. Terus ya. Ya. Gini dari kanan. Bagaimana kalau disambung? Dari kanan lagi, ha dulu. Jika ada yang latihan nulis dari ya, berarti belum tepat. Jangan lupa dikasih harokat hi ya. Dikasih titik apa enggak? Boleh dikasih titik atau tidak, sama. Sama saja. Ini boleh tidak dikasih titik. Ini artinya dibaca hiya. Nah, demikian ya anak-anak. Latihan kalian latihan menulis tentang huwa dan hiya dari kanan. Menulisnya yang benar dari kanan. Silakan kalian menulis terus di video. Menulisnya di video. Nah, hasil menulisnya, proses menulisnya itu dikirim ke Ustadz. Jadi video durasinya berapa menit atau berapa detik, pendek saja karena hanya menulis huwa dan hiya. Disambung huwa dan hiya, ada dua kata itu saja, huwa dan hiya. Disambung, direkam dengan HP berupa video, terus dikirim ke Ustadz. Demikian ya Ustadz, akhiri untuk pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.